Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak unboxing kasut badminton lah. Ya, yang mana saya dah beli kasut badminton secara online lah. Okey, kita akan tengok lah dan lihat dan kita akan review lah kasut badminton. Okey, kita akan sama-sama buka, kita akan lihat lah. Ya, kasut badminton yang saya beli ni lah. Okey, kasut ni saya beli secara online di Lazada lah. Okey, kasut ni jenama Apex lah ya. Okey, kita akan lihat dalam dia macam mana. Kita akan review lah, tengok. Okey, saya beli kasut lah dan kita nampak sini dia berikan stoken lah secara percuma. Yang kalau kita tengok sini, stoken ni bernilai RM13 lah. Okey. Kita tengok kasut ni adalah kasut pattern baru lah, yang mana kita boleh tengok sini ya, pattern baru yang mana tapak dia ada corak lah. Dan sini ada tulisan Apex. Okey, kita tengok dalam dia. Kita buangkan dulu kertas dalam. Okey, dalam dia berwarna oranye dan dia span dia agak tebal lah. Kita lihat sini. Okey, ini sebelah tepi dia, dia ada tulisan Apex lah. Dan kita lihat tapak dia ada bercorak jugalah. Okey, ini belakang dia macam ni. Dan tepi sebelah sini pun macam ni lah. Okey, dan di hadapan kita boleh lihat begini ya. Dan dia ada tulis Apex lah. Okey, di depan ada tulis Apex. Kat tepi ni ada tulis Apex juga lah. Dan dalam ni ada tulis Apex juga lah. Okey, kasut ni saiz 7 UK dan Euro 41 lah. Okey, dalam dia pun ada tulis Apex juga lah. Dan saiz 7 tu dalam. Okey, sini pun ada tulis Apex ya. Mungkin tak berapa nampak lah, tapi ada tulisan Apex lah ya. Okey, ini kasut badminton lah ya. Nanti saya akan cubalah ya. Saya rasa setakat itu saja untuk kasut badminton ni ya. Kita boleh lihat dua lah saya beli ya, kasut badminton ni. Dia sepasang, yang mana harganya taklah mahal mana dan dia di bawah harga RM100 lah. Okeylah, semoga berjumpa lagi di lain masa, di lain hari, di lain ketika. Mungkin ada untuk unboxing yang lain saya akan videokan lagi lah. Okey, semoga kita berjumpa lagi.
Assalamualaikum.